Bagus banget. Jet tempur Rafale pesanan Indonesia hadir dengan varian terbaru. Indonesia memang menyatakan membeli 42 unit baru Rafale dari Dassault Aviation dari Prancis. Rafale dibeli Indonesia sebagai usaha modernisasi Angkatan Bersenjata Republik. Rafale dibeli paket komplit oleh Indonesia dengan dukungan pelatihan, suku cadang hingga senjata yang akan dijamin Dassault Aviation. Paket lengkap ini membuat Indonesia harus mengeluarkan biaya Rp116 triliun. Indonesia membayar cash keras kepada Prancis tanpa skema imbal dagang sama sekali. Indonesia memang beruntung bisa membeli Rafale, sebab Prancis biasanya agak ribet soal penjualan alutsista ke negara lain. Salah satu modal Rafale di medan pertempuran ialah sistem pertahanan Spectra. Rafale menggunakan Spectra sebagai kartu as untuk mengungguli lawan-lawannya. AU Mesir pernah merasakan bagaimana Spectra bekerja. Mesir pernah mengadu Su-35 dan Rafale miliknya di udara. Hal itu sengaja mereka lakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Spectra. Situs Pertahanan National Interest pada Mei 2021 pernah menjabarkan sedikit mengenai Rafale. Rafale ternyata memiliki kemampuan mendarat dan lepas landas di landasan udara yang kasar tak beraspal. Rafale juga sangat gesit dan dirancang untuk operasi dari landasan yang lebih kasar. Soal Spectra tadi, National Interest juga mengakui bila itu merupakan sistem peperangan elektronik tercanggih saat ini. Rafale bermesin ganda menghadirkan sistem peperangan elektronik Spectra yang kuat dan penampang radar trim seluas 1M2, bebernya, penampang radar itu sendiri maksudnya ialah radar cross-section, RCS. Meski demikian, ada satu hal mengganjal di mana 6 unit Rafale yang akan datang ke Indonesia masih lama. Terhitung unit pertama Rafale pesanan Indonesia akan datang usai 56 bulan kontrak ditandatangani pada 10 Februari 2022 lalu. Lamanya pesanan Rafale Indonesia lantaran Dassault Aviation harus membuatkan jet tempur ke negara lain. Istilahnya Indonesia antre dulu sampai gilirannya tiba.